Oke teman-teman, langsung saja ini ada trafo 2 ampere yang sudah saya lilit ulang. Dan ini untuk primer, ini CT dan ini primernya. Lalu ini untuk feedback dan ini outputnya. Trafo ini saya lilit sendiri ya teman-teman. Dan ini untuk melilitnya seperti ini ya teman-teman. Ini saya sudah sediakan gambar skema untuk melilitnya. Dan di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi teman-teman simak saja videonya sampai selesai agar tidak salah paham ya. Oke, ini gulungan primer 12 lilit ya. Dan ini untuk CT-nya. Lalu ini primer, akhir primer ya, 12 lilit, CT 12. Dan ini untuk feedback ya. Feedback saya menggunakan kawat 0,7 mili ya, sebanyak 9 lilit. Lalu ini yang tengah ini CT-nya, ini nggak kelihatan. Nah ini nih, ini CT ya, CT feedback. Dan ini akhir feedback 9 lilit ya. Untuk primernya menggunakan 1,2 mili ya. Dan ini outputnya menggunakan kawat 0,4 mili sebanyak 450 lilit ya teman-teman. Oke, kalau mau coba bikin bisa di screenshot ini untuk skema trafonya. Oke, kita langsung saja rakit ya teman-teman. Bahan-bahan yang diperlukan adalah yang nomor satu yaitu ini transistor jenis TIP3055 ya. Karena ini hanya untuk tutorial saja, jadi saya menggunakan tipe ini ya, 3055. Lalu berikutnya ini ya teman-teman, ada resistor 20 ohm ya. 20 ohm 20 watt. 20 watt dengan kode 20J itu ya. Lalu berikutnya ini ada dua buah dioda ya. Dioda 1 ampere saja sudah cukup. Saya ini menggunakan kode 1N4007 ya. Oke, nah ini dia udah kelihatan. Nah ini dia 1N4007 ya, 2 pcs. Oke. Lalu berikutnya kita rangkai saja ya teman-teman langsung, agar teman-teman bisa paham dan tahu bagaimana cara membuat PAC mini ini ya teman-teman. Dan nanti di tengah video saya juga sudah sediakan untuk skema perakitannya, jadi teman-teman tonton saja sampai habis ya. Nah ini untuk akhir primer ya, masuk ke kaki kolektor transistor yang ke satu atau yang sebelahnya. Lalu ini untuk primer yang pertama, primer awal masuk ke kaki kolektor juga ya, kolektor juga transistor yang kedua atau yang sebelah kanannya. Nah sekarang tinggal kita pasang diodanya ya. Tunggu saya putar dulu. Oke, sekarang kita tinggal pasang diodanya ya teman-teman. Dan ini harus diperhatikan ya, jangan sampai terbalik ke diodanya. Ini yang, nah ini dia yang positif, yang ada tanda putihnya itu ya teman-teman. Pasti teman-teman sudah tahu lah. Ini yang positifnya masuk ke kaki nomor satu atau kaki basis pada transistor ya. Oke, kita solder dulu. Nah, ini udah saya solder, lalu pasang sebelahnya lagi ya, sama teman-teman di kaki basisnya juga. Dan posisinya juga sama ya, yang positif menghadap ke kaki nomor satu ya, transistor yang bagian basisnya. Nah, seperti ini teman-teman, sama ya, kiri dan kanan. Ini nanti fungsinya buat
suplai tegangan ke kaki basis ya, yang dihasilkan dari gulungan feedback. Nah ini oke teman-teman, sekarang tinggal menyambungkan gulungan feedbacknya ke transistor ya. Nah ini gulungan yang feedback yang pertama ini masuk ke dioda ya teman-teman, bagian negatifnya ke kaki dioda, masuk ke sini. Lalu yang sebelahnya juga sama ya teman-teman, masuk ke kaki negatif diodanya juga. Dan ini nanti kalau misalkan tidak berfungsi atau tidak nyala ya, ini bisa dibalik ya, untuk pemasangan feedbacknya bisa disilangkan saja. Kalau misalkan tidak menyala, jadi yang kiri disilang ke kanan gitu, tidak masalah teman-teman. Dan juga transistor nggak akan short ya, meskipun kebalik. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Ini untuk set primer, lalu ini untuk awal primer, ini akhir primer, dan ini feedback ya, feedback yang pertama, lalu ini feedback yang akhir, dan ini set feedbacknya. Oke teman-teman, sekarang komponen yang berikutnya dipasang, yaitu ini dia resistor ya. Resistor dipasang dari CT ke CT feedback ya, dari CT primer ujung yang satunya ke CT feedback ya. Dan ukuran resistor ini sangat menentukan hasil akhir ya teman-teman. Kalau nilainya lebih kecil maka hasilnya pun akan lebih besar, namun transistor akan cepat panas dan resistornya pun akan panas juga ya teman-teman, juga aki sangat boros. Kalau ini yang standar saja ya, untuk tutorial saja. Oke, ini sudah selesai teman-teman, tinggal kita pasang kabel ya untuk jalur negatif. Ini kabel hitam ini untuk jalur negatif, pasang di kaki emitor. Ini di jumper saja ya dua-duanya, dari emitor transistor ke satu dan emitor transistor yang kedua di jumper saja ya langsung. Nanti masuk ke jalur negatif aki atau baterai ya. Oke, ini sudah solder. Nah, sekarang tinggal pasang untuk kabel ke jalur positifnya. Nah ini dia teman-teman, kita pasang. Ini jangan sampai terbalik ya, pasangnya di bagian yang primer ya, CT primer positifnya, bukan di CT feedback tapi di CT primer. Nah ini di bagian sini, langsung saja dipasang. Nah, ini udah. Nah ini udah selesai teman-teman, cuman segini saja ya, sangat simpel sekali dan mudah dipahami ya, mudah-mudahan teman-teman cepat paham. Sudah teman-teman, ini cuman segini saja, dan saya akan berikan ini skemanya ya teman-teman, skema untuk rangkaiannya agar teman-teman mudah memahaminya. Bisa sambil lihat videonya juga, bisa sambil lihat skemanya juga ya teman-teman. Nah ini dia skemanya, sangat simpel sekali teman-teman. Oke, silakan kalau yang mau tinggal screenshot saja. Oh iya, dan untuk transistor saya sarankan kalau buat nyari ikan itu ya harus pakai D718 atau yang lebih besar lagi ya, bisa dikasih 4 set atau 3 set ya, biar hasilnya lebih maksimal. Oke, ini saya sudah sediakan aki 12 volt 10 ampere ya teman-teman. Langsung saja kita coba, ini yang negatif masuk ke negatif baterai juga, lalu ini yang positif masuk ke positif atau dilewati saklar dulu ya,
nanti buat saklarnya. Dan ini tidak akan nyetrum ya teman-teman, meskipun dipegang juga. Oke, ini sudah nyala ya. Sekarang kita tes arusnya apakah besar. Oke, kita coba hati-hati ya teman-teman dalam perakitannya. Wah, ini teman-teman sangat besar sekali apinya nih, bisa dilihat. Oke, kita zoom dulu. Tapi kalau hanya untuk satu set transistor ini masih belum cukup ya kalau buat nyari ikan. Ini apinya sudah besar sekali teman-teman. Ini hanya satu transistor saja ya, apalagi kalau dikasih 2 atau 3 set dan tipenya yang pakai D718 ya, agar lebih besar lagi arusnya. Oh, ini nyampe kebakar teman-teman, padahal cuma satu transistor TIP saja. Kita coba lagi, panas teman-teman pakai pinset ya. Oke, nah ini dia teman-teman hasilnya seperti ini ya, mantap sekali teman-teman. Ini apinya sampai berasap gini. Nah itu dia ya teman-teman, mantap. Oke, jangan lupa juga untuk klik subscribe-nya ya teman-teman, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk upload video ke depannya dan berbagi seputar trik dan tip mengenai elektronika dasar dari channel ini ya teman-teman. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan juga teman-teman bagikan video ini ke link media sosial teman-teman ya. Nah oke teman-teman, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu ya untuk video kesempatan kali ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam dari saya IC Elektronik, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.